kamu nggak salah nyemunjin Idoi di sini. Berpikir, Ceng. Iya, berpikir. Tapi jelasin ke saya coba, jelasin. Ya, itu bukan namanya berpikir kalau begitu. Aduh, udah cepet deh. Ini gara-gara ini saya bolos kantor nih, Kum. Jadi kamu nyesel bantuin Idoi. Huh? Astagfirullahaladzim, tukang mulu. Baperan bener sih dia orang. Ceng, kita sedang menyelamatkan Idoi dari babe bos ini. Iya, saya ngerti. Tapi nggak harus di rumah Juni juga kali, Kum. Justru ini, Ceng. Di sini tempat yang paling strategis. Tempat yang paling aman. Kumaeros. Itu dia kuncinya, Cek. Kalau babe bos kesini, ada Maeros. Maksud kamu teh bagaimana, Met? Ini red code, ha? Red code gawat darurat, ha? Bahaya bisa mengancam Idoi kapan saja, setiap saat. Ya udah, jelasin. Kenapa saya harus bicara sama Cik Eros? Satu-satunya orang yang saat ini bisa menenangkan Cabeni cuma Er. Kamu yakin? Yakin. Kamu bukan lagi ngejebak saya kan? Minta ngelamarin Cik Eros, minta ditemenin. Astagfirullahaladzim, Suha. Iya. Tapi saya harus bicara apa, Met? Kamu minta Er datang ke rumah Cabeni. Atau telepon Sabni. Sabni hormat sama Er. Kok tapi ini Maeros loh, Ceng. Maeros satu-satunya orang yang bisa bicara dengan babe bos. Maeros? Ceng, kamu perhatiin gak sih, Ceng? Babe bos kalau ketemu sama Maeros, salim. Iya. Sekarang gininya. Pak Ustad ketemu Pak Nujaman. Pak Ustad cium tangan. Babe bos enggak. Tapi kalau babe bos ketemu Maeros, cium tangan. Salim. Ya, tapi apa hubungannya sih, Kum? Kamu ngerti gak sih apa yang saya omongin ini sebenarnya? Duh, ampun tukang mulu. Lagi situasi begini jangan main tebak-tebakan. Idoi aman di sini, Ceng. Kalau mau aman, kenapa gak sekalian aja di rumahnya Maeros lebih aman? Susah ngomongnya, Ceng. Belum apa-apa udah dinehin-nehin sama dia. Kalau ngomong sama Juni? Saya bilangnya sama Juni itu atas perintahnya Pak Ustaz. Bohong dosa, Ceng, masuk neraka. Kamu lu, kalau mau bohong, mau masuk neraka, jangan ngajak-ngajak orang. Iya, saya tahu. Tapi apa Cik Eros bisa? Sabeni kan lagi ngamuk ini, Met. Ya diusahakan dulu. Kenapa bukan kamu aja yang bicara sama Cik Eros? Tadi pagi Er sudah datang ke rumah saya bicarain soal Idoi. Kalau saya bicara lagi sama Er, Er bisa nehi. Iya nehi. Udah cepet kamu ke rumah Er ya. Bilang sama Er, Sabeni bawa Zainab ke rumahnya. Kamu ikut. Halo, riweh ini, Met. Ngebayangin wajah Cik Eros saja sudah mules saya. Ini buat Idoi, ha. Demi Zainab. Jangan sampai rumah tangga mereka hancur lantaran kemarahan Sabeni. Iya, saya kesana. Alhamdulillah. Sebentar. Mau apa lagi? Udah saya pulang dulu. Ih, kalau kamu pulang saya nggak jadi ketemu Cik Eros. Waduh. Depan dulu ya. Oh, iya, Nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Nek. Iya. Kamu mau enggak saya bicara sama Cik Eros? Ya, mau. Nah, ayo ikut. Ampun kamu ini, ha. Ming, kamu patroli aja ya. Siap, Pak Ustadz RW. Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalan. Iya.
baru mulai dinas, Kang Sep. Tadi saya sudah ke sana, tapi masih sepi. Ya wajar atuh Kang Asep, kalau masih sepi kan baru dibuka. Jadi belum banyak yang tahu. Perasaan Asep teh sudah tidak sabar ini, Dun, mau mengurus mobil sama motor sambil ngitung uang. Ya iyalah, orang kaya. Terus kalian masih mau begini-begini aja? Tidak mau usaha? Saya jualan apa ya, Kang Asep? Ya terserah kamu. Cas. Perasaan saya teh lagi berpikir mau berniaga rujak aja di sana. Nah, itu. Kamu bisa ikut Casmat aja berniaga rujak, Dun. Ikut Casmat bagian apa, Kang Asep? Aduh, ya itu. Gunakan kepalan tangan kamu buat ngulek sambel nih. Perasaan saya sih oke ini, Dun. Mau enggak? Ampun ini, tidak ada yang punya adab. Papa? Papa? Ya Allah, Barbara. Papa? Ya Allah, Barbara. Papa kan sibuk merantau. Jadi direktur ya, Pak? Iya, Papa jadi direktur. Oh iya, Papa tahu nggak? Sekarang Om Aceng udah jadi wakil direktur, Pak. Om Aceng, Barbara. Wakil Papa mah bukan Om Aceng, Barbara. Bukan, Pak. Maksud Barbara, sekarang Om Aceng udah jadi wakil direkturnya Bu Ines. Oh, Bu Ines yang mendirikan kantor cabang PJTKI itu? Iya, Pak. Papa sebenarnya heran ini, Barbara. Kenapa Om Aceng bisa diangkat jadi wakil direktur ya? Barbara, padahal kan Om Aceng itu tambah-tambahan aja tidak bisa. Apalagi kali-kalian. Barbara masih ingat nggak kalau Om Aceng itu pernah gedor-gedor rumah kita, Barbara? Kapan, Pak? Waktu itu kan kamu masih kecil, Barbara. Papa pikir mah ada apa. Tidak tahunya Om Aceng malah nanya 3x4 berapa. Masa 3x4 aja tidak tahu Om Aceng, Barbara? Tapi Papa kasih tahu jawabannya kan? Ya iya atuh, Barbara, Papa kasih tahu. 3x4 kan jawabannya 15, bener kan? Aceng bisa jadi wakil direkturnya Bu Ines? Ya, mungkin Bu Ines kan tidak tahu kalau Om Aceng itu tidak bisa apa-apa, Barbara. Fit? Pak Aceng belum datang? Pak Aceng? Sepertinya belum datang, Bu Ines. Ya sudah, makasih ya. Sama-sama, Bines. Maksudnya, Pak Ceng datang kemana ya? Mbak Bara, kita lanjutkan diskusinya di rumah aja ya. Bu Dokter, Bu Iin, Pon, terima kasih banyak ya sudah jagain Barbara. Yang jaga Popon, Pak Dudung. Oh, Pon, terima kasih banyak ya. Sama-sama, Pak Dudung. Ya sudah, kalau begitu, Mbak Bara saya bawa pulang ya. Mas
masih banyak ini yang perlu saya diskusikan sama Barbara. Iya Pak Dudung, nanti baju-bajunya Barbara saya yang siapin. Iya Pon, terima kasih ya.